Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam hormati. Jumpa lagi dengan Megalo teman vlog. Kali ini kita belusukan lagi ke hutan. Dan di sini ini ya, hutannya ini di lembah. Di sini ada seperti kayak percandian. Nah, di depan itu adalah seperti Candi Borobudur. Dan di sini tempatnya sangat apik sekali. Jadi seperti ini ya. Ini seperti ada air mancur loh. Ada air mancur yang sap-sap di sana. Ini seperti kayak istana. Jadi ini sebetulnya sungai, tapi sungainya batu semua. Jadi kalau di sini itu ya seneng-seneng serem. Kalau sendirian ya takut. Berhubung ada temannya ya jadi gak takut. Soalnya di sini itu seperti kayak istana. Mungkin ini adalah istana mungkin, tapi nggak tahu istana apa. Terus di sini tuh ya ada candi, kayak candi, tapi candinya itu ya kayak candi ngono, tapi kayak kayaknya nih dewa-dewa seperti itu, kayak dibuat sama dewa. Atau jangan-jangan ini istana para dewa. Jadi saya juga baru kali ini kesini sebetulnya. Di sini soalnya biasanya kan nggak sampai ke sini. Ini termasuk baru saya ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada ini batu semua. Sapi. Jadi saya merinding. Ini pemandangan di luar nalar. Jadi ini di hutan Jombang ya, hutan Jombang di dekat perbatasan Jombang sama itu loh, sama Nganjuk. Jadi Jombang alas hutan ini dekat dengan hutan Nganjuk, tapi ini masih di hutan Jombang, masuk wilayah Pelandaan. Soalnya Pelandaan itu kan ombo lebar, jadi ini batunya ini sangat apik sekali ya. Saya sangat gemun sekali. Ada sungai batu semua. Terus batunya ini celowok-celowok. Nah, seperti ini. Ya Allah. Loh ini ya, batu semua. Pokoknya api saya sangat seneng sekali ya. Terus di atas sana itu loh, seperti kayak ada candi. Tapi nggak tahu candi atau bukan. Jadi saya di sini ini ya seneng-seneng seperti. Ya setengah seneng, ya setengah wedi. Soalnya nggak ini ya api-api serem. Kadang ini ya api, kadang ini ya serem. Jadi api dan serem itu sebetulnya itu sama saja. Kalau misalkan sendirian ya serem, tapi kalau dari wangnya ya gak serem. Berhubung teman saya itu jauh jadi serem ya. Saya itu merinding sekali. Soalnya tempatnya gitu. Ya Allah. Terus di sini yang membuat saya merinding itu berbau, baunya itu lengur. Takutnya ke ular. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Soalnya ini loh saya berada di jurang, di itu ya di lembah, jadi di atas sana itu di dawur itu anu. Oh, di dawur sana masih pedit sekali, masih tinggi sekali. Ya Allah. Merinding. Jadi ini batu semua ya. Allahu Akbar. Itu ada teman saya kaget sekali. Soalnya di sini tuh kayak ada orang di belakang kita, jadi
seolah-olah aku kayak nunggu ini awake ditutup wong ngono. Permisi Mbak, kula nuwun. Assalamualaikum. Rayu, rayu, rayu. Permisi Mbak. Tukune sambar. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah apa itu? Jadi batunya nih bolong-bolong. Ini sungai, tapi sungai ini sungai menyeramkan. Jadi seperti kayak ada kayak istana. Terus air banyu nih ya bau, gimbling-gimbling. Terus kalau kita lihat dari sini, air mancur ya sangat apik sekali. Tuh. Jadi air mancur itu sap-sap. Dan bisa dilewat ngawetan tenang kebeti ya ini jadinya melakukan iso loh. Coba ya saya mencolot coba ini saya lewat sini ini sandal saya dele dulu luh api luh ya Allah ini serem. Ini dibuat mandi bidadari mungkin dulunya. Soalnya ini kan sangat apik sekali mungkin tempat mandi bidadari mungkin. Mungkin ini ya Joko Tarub dulu itu mengambil selendang bidadari di sini. Soalnya ini tempatnya sangat apik sekali cocok buat mandi orang-orang cantik bidadari seperti itu. Terus di belakang saya, soalnya saya agak wedi ya, agak merinding, ini sangat lunyu sekali ya. Loh, betul ini mungkin tempat mandi bidadari. Karena bidadari itu mandinya itu di tempat-tempat seperti ini yang sepi orang. Ya Allah. Jadi batunya di sini itu seperti kayak ada yang kayak muka manusia, ada yang kayak sumur. Terus pokoknya aneh-aneh lah. Api, jadi ini batu semua. Batu yang sangat api sekali. Air mancur mini. Dan ini api rek-rek. Cermin tapi serem. Tempat mandi bidadari. Jadi di situ ada bidadari mandi. Nah, situ ya ada bidadari cantik sekali lagi mandi. Oh, itu ya lagi melantir-melantir bidadarinya. Oh, ini sangat serem sekali ya. Cuma ini tadi ya panas, ini panas. Saya itu loh sampai mau semaput rasanya. Soalnya ini panas ini. Jadi semaput ini rasanya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.